Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia. Hai teman-teman, apa kabar? Ayo sekarang kita gambar lagi bersama boneka Kuraga. Kura-kura gambar dengan angka. Nah teman-teman, hari ini Kuraga mau ngajak teman-teman menggambar dengan angka 4. Ayo teman-teman, nanti boleh ikut ya. Coba lihat ke depan dan perhatikan. Kuraga mau menggambar dengan angka 4. Ini Kuraga pegang krayonnya. Spidolnya, maaf ya salah ngomong. Nah, ayo Kuraga mulai membuat dengan angka 4. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, ini angka 4. Tambahkan garis lengkung. Tambahkan sini matanya. Oh, ini nampaknya menggambar orang. Kupingnya buat badannya. Nah, tambahkan kakinya. Kaki kiri, kaki depan, tangannya juga. Tangan kiri, tangan depan. Nah, ini buat jari-jari tangannya. Nah, sekarang tambahkan lagi sepatunya. Nah, dengan angka 4 kita bisa menggambar orang. Ah, ini mulutnya, garis lengkung. Tambahkan karakter rambutnya, teman-teman. Nah, sudah jadi menggambar orang. Tambahkan sini leher bajunya. Nah, selanjutnya Kuraga akan menggambar lagi dengan angka 4. Ayo, teman-teman. Lihat, perhatikan. Angka 4. Nah, seperti ini, teman-teman. Tambahkan garis. Lurus, lengkung. Lurus, lengkung, lengkung. Nah, ini sepertinya membuat gambar binatang, teman-teman. Tambahkan sini hidungnya, mulutnya, tambahkan kupingnya. Nah, ini sepertinya binatang anjing. Tambahkan ekornya, kaki depannya, kaki belakangnya, tambahkan lagi. Nah, ini lehernya. Oh, ini ikatannya nih. Ini anjing yang sedang dituntun sama tuannya. Nah, tambahkan sini tepi jalannya. Ini anjing sedang diajak berjalan-jalan. Ya, ini boleh ada pohon-pohon rumput di tepi jalan. Nah, teman-teman, dengan angka 4 kita sudah bisa menggambar orang dan gambar binatang anjing. Nah, sekarang ayo teman-teman kita warnain gambarnya. Nah, kita warnain muka orangnya boleh berwarna krem. Ya, pelan-pelan ya. Nah, teman-teman, jadi teman-teman juga boleh mencoba. Kita harus mencoba menggambar. Ya, dengan angka kita bisa menggambar orang, bisa menggambar binatang. Nah, ini sepertinya seorang bapak-bapak yang sedang berjalan di pagi hari. Oh, tambahkan idenya boleh ada matahari. Sedang berjalan. Pagi hari olahraga. Iya, nih. Tambahkan ada matahari. Sedang berjalan berolahraga sambil membawa seekor anjing. Nah, teman-teman, tambahkan lagi. Bajunya nih boleh berwarna merah. Boleh berwarna oranye ya. Bajunya boleh dikasih warna-warna. Belang merah, belang oranye. Nah, teman-teman. Jadi, teman-teman harus semangat belajar ya. Dengan angka kita bisa menggambar orang. Bisa menggambar binatang. Tambahkan lagi sakura. Bajunya berwarna apa? Ya, bajunya belang merah sama oranye. Ya, tambahkan lagi nih biar bagus. Tapi teman-teman, kalau mau warnai bajunya boleh bebas ya. Boleh berwarna merah, boleh berwarna oranye, boleh berwarna biru. Nah, Kuraga mewarnai bajunya nih berwarna oranye. Nah, terus apa lagi Kuraga? Oh, celananya. Celananya boleh berwarna biru. Ya, boleh berwarna biru. Berwarna ungu ini. Ya, biru keungu-unguan. Nah, celananya diwarnai berwarna ungu. Pelan-pelan Kuraga. Nah, teman-teman juga boleh mencoba. Ayo ambil, siapkan kertas gambarnya. Siapkan alat tulisnya, alat gambarnya. Boleh menggunakan krayon, boleh menggunakan spidol warna, boleh menggunakan pensil warna. Nah, selanjutnya sepatunya Kuraga boleh berwarna hitam. Nah, ini bapak-bapak sedang berolahraga jalan kaki sambil menuntun seekor anjing. Nah, teman-teman, anjing itu adalah binatang yang bisa melahirkan. Disebutnya binatang mamalia.
Anjing itu ada yang berbulu berwarna coklat, ada yang berwarna abu-abu, ada yang berwarna merah. Nah, ini sekarang ini anjing ini Kuraga mau kasih warna coklat. Nah, belang-belang coklat juga boleh ya. Ini adalah seekor anjing yang sangat lucu. Ya, bulunya berwarna coklat. Nah, teman-teman, anjing itu adalah binatang yang penurut. Dia bisa setia sama pemiliknya. Nah, teman-teman, anjing juga bisa dilatih. Dilatih untuk bermain. Dilatih untuk berlari. Bahkan bisa dilatih untuk melacak, mencari pemburu penjahat. Bisa juga dilacak untuk memburu binatang. Ya, bisa dilatih juga untuk melacak maling, melacak pencuri. Jadi teman-teman, anjing itu adalah binatang yang sangat setia. Anjing itu hidupnya suka juga berteman. Dia tidak suka sendiri. Dia juga sangat setia sama tuannya. Nah, ini Kuraga mawar anjingnya berwarna coklat dan berwarna pink. Ya, biar lucu ya. Boleh. Tambahkan lagi Kuraga warna apanya lagi? Warna coklatnya. Warna pinknya nih, pink tua tambah lagi. Nah, Kuraga terus mawarnya masih kurang. Tambah lagi Kuraga. Biar rapi ekornya. Nah, teman-teman. Anjing itu adalah binatang yang setia sama tuannya. Bahkan ada juga anjing yang diberi nama. Nah, teman-teman pernah mendengar lagu seekor kucing yang bernama Heli? Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia senang bermain-main dan berlari-lari. Heli, kuk-kuk-kuk, kemari, kuk-kuk-kuk, ayo lari-lari. Heli, kuk-kuk-kuk, kemari, kuk-kuk-kuk, ayo lari-lari. Nah, tambahkan di sini boleh ada tidaknya. Nah, teman-teman, anjing itu ternyata binatang yang setia. Ya. Nah, selanjutnya, tambahkan lagi warnanya, warna yang lainnya. Warna abu-abu ini untuk jalannya. Boleh dikasih warna-warna abu-abu. Nah, ini pemiliknya nih tuanya sedang mengajak anjingnya berjalan-jalan. Ya. Di pagi hari sambil berjemur. Ya, diwarnain sini jalannya. Boleh berwarna abu-abu. Ya, sedang berjalan. Nah, sedang mengajak anjingnya berjalan-jalan. Ayo Kuraga tambah lagi warnanya. Yang rapi. Ya. Terus apa lagi Kuraga? Tambahkan lagi warna pohonnya. Ya, ini boleh berwarna hijau. Nah, ini ada pohon-pohon di belakang, di dekat aspal taman. Ya, ini mungkin taman ya. Ini ada, boleh dikasih warna hijau, hijau tua, dicampur sama hijau muda Kuraga. Baiklah, nah dicampur sama warna hijau muda supaya gradasi warna antara hijau tua sama hijau muda. Nah, tambah lagi, dirapikan lagi. Nah, hijau tua dengan hijau muda supaya lebih bagus warnanya, gradasi warna. Ayo tambah lagi, hijaunya boleh ke atas tambah lagi. Nah, masih kurang lagi Kuraga. Ini jalannya tambah lagi ya, warna abu-abu. Ya, dirapikan lagi jalan aspalnya ini ya. Sedang berjalan bersama-sama. Selanjutnya mataharinya boleh dikasih warna kuning. Nah, ini mataharinya nih ya. Matahari pagi, hari mulai cerah. Nah, itu lagu Matahari Pagi. Ya, matahari terbit, hari mulai terang. Tambah lagi apa lagi? Boleh tambahkan ada langitnya. Ya, langitnya berwarna biru. Ambil krayon dengan warna biru supaya gambarnya tambah bagus. Nah, tambah lagi nih warna biru ya. Di bagian belakangnya, teman-teman boleh menambahkan warna biru. Nah, teman-teman, kalau belum rapi ditambahkan lagi. Nah, ini dirapikan lagi nih ya orangnya. Nah, dengan angka 4 kita bisa menggambar orang dan juga bisa menggambar binatang anjing. Nah, teman-teman, jangan lupa ya. Teman-teman boleh mencoba ya. Boleh mencoba menggambar dengan angka. Nah, mudah kan caranya? Alhamdulillah. Terima kasih.
Sampai jumpa.